Halo guys, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini, kami akan menjelaskan asal-usul tentang papeda, makanan kuliner ikonik khas Papua. Pasti kalian pada penasaran kan? Yuk disimak video ini sampai habis ya. Papeda dikenal luas dalam tradisi masyarakat adat Sentani dan Abrak di Danau Sentani dan Arso, serta Manokwari. Penganan khas Papua ini kemudian kerap hadir pada saat acara-acara penting. Di Papua sendiri, olahan sagu seperti sagu bakar, sagu lempeng, dan sagu bola sebetulnya menjadi sajian yang paling banyak dikenal di berbagai daerah, khususnya dalam tradisi kuliner masyarakat adat di Kabupaten Mapi, Asmat, hingga Mimika. Pada umumnya, papeda disajikan bersama kuah kuning dengan ikan tongkol. Namun, hidangan tersebut juga dapat dikombinasikan dengan ikan gabus, kakap merah, bubara, hingga ikan kue. Selain itu, papeda dapat dinikmati dengan sayur ganemo yang terbuat dari daun melinjo muda yang ditumis dengan pepaya muda dan cabai merah. Hidangan yang juga terkenal di Maluku tersebut memiliki cara khusus saat menyantapnya. Teksturnya yang kenyal, lengket, dan sulit dikunyah membuat papeda kurang cocok jika dijadikan hidangan sehari-hari. Saat menyantapnya, kita membutuhkan sepasang sumpit atau dua garpu kayu khusus untuk mengambilnya. Cara pengambilan papeda ini adalah dengan menggulungnya hingga melingkari garpu atau sumpitnya, lalu diletakkan di piring masing-masing. Warisan kuliner ikonik khas tanah Papua ini rupanya juga memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi kesehatan. Papeda memiliki nutri esensial seperti protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan masih banyak lagi. Bahkan, mengonsumsi papeda secara rutin dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi resiko terjadinya kanker usus, serta membersihkan paru-paru. Nah, itu dia asal-usul dari papeda, makanan kuliner ikonik khas Papua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, comment, share, and subscribe ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.